Selamat malam teman-teman program olah nafas baik itu lanjutan dari kelas kanker kelas lanjutan kelas intensif pola hidup sehat alumni KEM PHSOMG OMG yang lalu ataupun peserta KEM PHSOMG OMG yang baru akan mulai besok ya malam ini kita bincang-bincang masalah umum yaitu pola hidup sehat supaya sembuh dan tidak kambuh-kambuh lagi ya. Karena memang orang sembuh itu bisa kambuh, baik sembuh oleh obat ataupun sembuh lewat pola hidup sehat ya. Sembuh lewat obat aja bisa kambuh ya. Atau lebih tepatnya sembuh karena obat lebih cepat kambuhnya begitu misalnya orang diabet obatnya dilepas saja langsung besoknya gulanya udah naik demikian juga dengan sakit-sakit darah tinggi insomnia begitu nggak minum obat ya nggak bisa tidur tapi ketika semuanya lewat pola hidup sehat nah saya ulangin dari modul satu bagi yang sudah berkali-kali ikut ya Modul satu adalah mengenai regenerasi sel dan sebenarnya mengenai keseluruhan kurikulum pola hidup sehat atau nama kerennya adalah functional medicine. Bagaimana orang sembuh atau kita sembuh itu adalah lewat mekanisme regenerasi sel, sistem imun yang diperbaiki, metabolisme tubuh yang juga diperbaiki, serta keseimbangan hormonal. Kalau hormon namanya seimbang, karena kalau misalnya kelebihan estrogen malah bisa kanker payudara kekurangan frigid secara seksual kelebihan kortisol ya jadi nggak bisa tidur kekurangan jadi letoy maka kalau hormon maka bicaranya keseimbangan hormonal nah kesembuhan lewat cara seperti ini lebih lama, tapi ketika sembuh lebih permanen. Tapi tetap tidak ada yang namanya permanen. Contohnya saya waktu 2009 diabet dengan HbA1c 11 tertinggi 11,5. Kalau hanya dengan olah nafas yang ada jurnalnya misalnya metode ritme 55 maka jurnalnya atau juga kalau di kelas masuk kelas punggung diajarkan pas OMG dengan nafas 55 selama satu tahun HbA1c turun 2% gitu ya. Ya 2% itu bisa dibilang hebat, misalnya 7 jadi 5, sembuh dong gitu ya. Nah, kalau saya 11 jadi 9 dua tahun lagi sembilan dua tahun lagi tujuh berarti empat tahun nggak bisa belum sembuh itu masih tujuh gitu ya makanya kalau saya mengajarkan tidak hanya olah nafas tapi pola hidup kenapa olah nafas hanya salah satu dari pola hidup kalau hanya olah nafas misalnya nafas lima lima yang dikenal hebat untuk diabetes sehebat hebatnya ya hanya menurunkan dua persen dalam setahun memang menjadi hebat ketika dia gulanya 7 ya dua tahun jadi lima oh sembuh gitu ya nah kalau 11, ya butuh waktu empat tahun juga belum sembuh makanya pola hidup sehat itu olah nafas hanya salah satu saja ya gimana kita makanan yang tepat ya harus diet namanya diabetes ya diet low karbo kolesterol ya diet low kolesterol gitu ya darah tinggi ya harus diet rendah makanan-makanan seperti misalnya daging merah, daging dagingan, karena memang garam. Tapi kalau orang darah rendah, ya garam boleh. Jadi dietnya itu saya sebut nutrisi yang tepat. Yang paling tepat kalau menurut saya ya genomic diet cuma butuh biaya untuk tes DNA. Tapi tes DNA itu sekali seumur hidup sehingga nanti lebih mudah untuk menyusun meal plan-nya. Mengurangi kambuh-kambuhnya, gitu ya. Kalau kita mau dengan tes DNA, ya tentu akan menjadi jauh lebih efisien, ya, karena eh, pantangan-pantangannya lebih jelas. Tapi juga, makanan hanya salah satu, ya, akhirnya semuanya salah satu, gitu kan? Kalau digabung menjadi keseluruhan dari nutrisinya tepat, nafasnya benar, hatinya benar, pikirannya benar, olahraga dua tiga hari sekali, kalau perlu tiap hari tapi selang seling, kebanyakan olahraga ya malah kortisolnya naik, susah tidur, ototnya malah mengecil. Jadi kalau misalnya setiap hari olah olahraga atau body stretching 40 menit, maka hari ini latihan otot, besok body stretching, besok body stretching lagi atau tai chi, qigong, besoknya baru latihan otot lagi, maka latihan ototnya tiga hari sekali, ototnya terbentuk, ada waktu untuk kesembuhan. Pola hidup meliputi ya olah nafasnya, olah hati, olah pikir, olah nutrisi, olah raganya. Tidak bisa hanya salah satu. ya. Salah satu itu ya sebagian. Belum lagi deep sleep. Ya, kalau beberapa kelas ini belum saya bahas mengenai deep sleep-nya, karena memang di WA grup sering di post, tapi saya itu khawatir kalau nggak dibahas gitu ternyata di post pun juga nggak disimak. Maka nanti di malam malam ini kalau ada yang mau bertanya mengenai hal itu atau saya akan singgung juga mengenai deep sleep. Menjadi bagian dari sebuah pola hidup sehat adalah pola tidur. Belum lagi kalau bicara nutrisi maka diperluas mengenai asupan probiotik supaya menjadi pabrik obat di dalam tubuh. Maka pola hidupnya termasuk pola makan di mana kita sayur itu tak tergantikan suplemen ya namanya suplemen itu ya tambahan tetap harus makan sayurnya harus makan buahnya kecuali mau mengurangi fruktus ya buah-buahannya difermentasi tapi kadang-kadang masih kurang ketika umurnya sudah berlanjut ya mungkin saya kasih contoh saya biasanya mengajarkan tanpa suplemen ya makan aja buah yang lengkap makannya sayur yang lengkap gitu. tapi ketika umur kayak saya ya 60 tahun sebentar lagi memasuki periode 61 gitu ya dan besok kalau camp saya mau tes lagi kadar antioksidan karena kemarin di di tes waktu saya mengurangi makan buahnya karena buah mengandung banyak fruktus kalau kelebihan fruktus maka fruktusnya akan disimpan sebagai lemak di fatty di liver menjadi fatty liver kalau kelebihan sukros ya atau glukus, maka sukros akan menjadi glukus, maka kelebihan gula dari sukros dan glukus itu akan disimpan menjadi lemak tubuh, lemak bawah kulit, lemak di perut atau belly fat. Tapi khusus fruktus itu metabolismenya di liver. Kalau kekurangan akan diure di liver, kalau kelebihan akan disimpan di liver, maka fruktus akan disimpan menjadi fatty liver fatty di liver dibutuhkan, tapi juga nggak boleh kebanyakan. Indikatornya misalnya visceral fat, ya maksimum laki-laki 9, wanita 7, minimal 5, laki-laki, wanita minimal ada yang bilang 3, ada yang bilang 5. Kenapa ada minimalnya? Karena itu juga menjadi cadangan gula di dalam liver. Kalau kekurangan, orang nyebutnya sakit kuning. Kalau kelebihan, lemaknya banyak, fatty liver, perdungaan terjadi karena mengganggu fungsi liver. Liver itu 500 fungsi, salah satunya detox. Nah, kalau kebanyakan lemak, sehingga fatty livernya tinggi. Dari mana fatty liver? Dari fruktus. Makanya saya pernah mengurangi buah untuk mengurangi visceral fat. Efektif sih, begitu makan buahnya saya kurangin. Ya, maka visceral fatnya dari 11, dari 13 ke 11, ya, bertahan lama di 11, turun jadi 9 dulu waktu visceral fat saya 15, usia saya 44, 45 tahun usia biologis ya. Walaupun usia kenyataannya 58, tapi masih jauh lebih muda 44. Tapi ketika saya mencapai visceral fat 9, usia biologis saya bisa turun 26 tahun. Tapi begitu pas usia itu saya kekurangan antioksidan dari buah. Jadi akhirnya seimbangkan lagi, makan buah lebih banyak lagi, visceral fat saja naik lagi. Jadi memang menjaga visceral fat di bawah 10 itu kalau ada umur 60 cukup susah ya. Sekarang saya 10. Nah, saya mau cerita sekarang itulah kenapa saya sekarang konsumsi uh, suplemen vitamin C yang satu pilnya itu setara dengan kira-kira makan pisang satu buah ya. Ini namanya uh, vitamin C murni atau pure pure vitamin C, vitamin C murni. Jadi dulu vitamin C itu asam askorbat, merusak lambung. Lalu mulai lagi muncul uh, sodium askorbat, bagus, bisa untuk infus bahkan. Lalu muncul lagi vitamin C yang namanya ester C, itu time release. Itu generasi ketiga nyebutnya. Nah ini vitamin C generasi keempat yang kalau dokter Genti nyebutnya liposomal. Jadi vitamin C jenis ini bisa larut di air, bisa laut di lemak, maka penyerapannya jauh lebih banyak. Satu hari satu aja sudah kayak vitamin ester C yang lain yang tiga butir, gitu ya. Harganya pun juga hanya 150 ribu satu botol. Ya kalau tubuh rasanya lebih enak, tapi saya mau besok kem ini saya mau tak ukur kandungan antioksidan saya berapa, gitu ya. Karena visceral fatnya bisa turun, kalau antioksidannya nggak turun, ah keren gitu ya. Jadi memang kita perlu belajar, coba belajar, coba belajar, coba gimana supaya semua indikator itu menjadi uh, ideal. Asam urat ideal, kolesterol ideal. Kan ada yang bilang misalnya kolesterol 300 nggak apa-apa. Betul, nggak apa-apa kalau gulanya rendah. Tapi siapa yang menjamin gulanya rendah? Karena orang yang tidak diabetes pun begitu marah, kortisolnya naik, kortisol menekan insulin, gula. Karena marah itu mau berantem, marah itu mau berperang. Untuk berantem butuh energi, tubuh lepas energi, tubuh lepas kortisol, kortisol menekan insulin, maka gulanya naik, siapkan energi untuk berantem. Nah, kan pada saat gulanya naik, kalau misalnya kolesterolnya sedang tinggi, itu kan gula ketemu kolesterol kan jadi kental. Nah, makanya bisa stroke. Itulah kenapa orang stroke terjadi pada waktu marah. Nah, kalau tema hari ini adalah pola hidup sehat supaya sembuh tanpa kambuh itu dari cerita misalnya tadi waktu marah, kortisol naik, lalu darah kental, maka pola hidup sehat juga nggak bisa lepas dari pola hati. Di mana lebih sabar, lebih tenang, banyak senyum, banyak gembira, hati baik. Itu bagian dari pola hidup sehat. Oke, saya balik ke gambarnya supaya saya enggak bicaranya ke kanan ke kiri ya. Oke. Jadi untuk pola hidup sehat itu kalau mau betul-betul kesembuhannya holistik ya, kesembuhannya menyeluruh untuk kambuhnya jauh lebih susah ya. Memang semuanya ini ya. Mungkin saya cerita 2009 HBA 1C 11. Nah, saya bisa turun sampai ke 6,5, 6 sekitar 6 itu dalam waktu satu tahun kalau cuma olah nafas yang nggak nyanda cuma bisa dua persen setahun dari sebelas gimana maka saya benar-benar ya semuanya nutrisinya tepat nafasnya iya deep sleepnya malah waktu itu saya belum belajar olah nafas ya hatinya benar karena hati akan sebenarnya kan konsepnya John Kabat Zinn itu kan hati akan mempengaruhi nafas tukang tagih datang nafasnya nggak teratur mertua datang nafasnya nggak teratur mertua pulang aduh lega ya, nafasnya langsung berbeda jadi sebenarnya kalau John Kabat-Zinn mengajarkan kuncinya justru di olah hati nafasnya bisa dibebaskan jadi begitu hatinya benar tubuhnya pinter tubuhnya akan ngatur nafasnya sendiri tapi sebelum tubuhnya pinter karena hatinya nggak benar ya kita bisa olah nafas ya olah nafas untuk diabetes bangun tidur ini, sebelum sarapan ini, selingannya ini, sebelum tidur ini. Nanti saya post di WA Group atau Anda bisa dengar rekamannya, kan bisa di-stop gitu ya. Olah nafas untuk darah tinggi dan tidur. Bangun tidur ini, sebelum sarapan ini, selingannya jam 9, jam 3 ini, itu boleh juga. Olah nafas untuk kanker. Bangun tidur ini, sebelum sarapan ini, selingannya ini, sebelum tidur ini. Olah nafas untuk terapi otak, nafas lambat, bangun tidur yang ini, sarapannya ini, selingannya ini, itu boleh saja ya. Bahkan memang ya bagus karena memang ada 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 dasar ilmunya. Orang jantung dan aritmia, bangun tidur nafas ini, sarapa, sebelum sarapan ini, selingannya ini, sebelum tidur ini bisa semuanya. Tapi itu sebenarnya kalau dari saya gitu ya. Itu hanya satu pilar yang namanya olah nafas tetap kita butuh olah hati, olah pikir, ya, supaya dengan hati dan pikir itu ya kita tidurnya jauh lebih nyenyak. Olah nafas ngantuk, tapi kalau pikirannya nggak benar, ya mana bisa tidur pulas. Karena tidur itu sebenarnya alam bawah sadarnya naik ke atas. Pada waktu kita nggak sadar, alam bawah sadarnya yang muncul. Nah, bawah alam sadar itu apa? di bawah alam sadar itu ada peristiwa trauma. Waktu kecil pernah dibully, dimaki-maki terus seumur hidupnya, merasa nggak berharga, mau nafasnya udah diatur pun, ya sekali lagi nafas efektif. Tapi nanti tetap tidak bisa konsisten atau stabil. Kayak efektif 2-3 bulan, gitu begitu bulan kedua ketiga kok sekarang gula saya naik turun lagi, glukogenesis, istilahnya glukobionesis gitu ya gulanya naik turun ya iyalah orang manusia itu bukan cuma tubuh saja makanya kalau Dietrich Klinghardt bicara diet yaitu tubuh fisik olah nafas itu tubuh energi tapi ada yang lebih penting daripada itu tubuh mental gimana hatinya gimana pikirannya intuitif gimana alam bawah sadarnya tubuh roh gimana hati nuraninya tujuan hidupnya jadi pola hidup sehat itu atau kesembuhan holistik itu kesembuhan yang menyangkut secara utuh manusia itu roh, jiwa, dan tubuh yang harus dijaga, dibati, atur, diajar, dihidupi, sehingga menjadi sebuah pola. Punya pola tidur, punya pola pelayanan, punya pola sosial, punya pola relasi, punya pola makan, Polanya pola pengaturan waktu, pola pengaturan keuangan, sehingga nggak ada tanggal muda gembira, tanggal tua stres, itu adalah pola hidup untuk mencoba hidup lebih baik. Ketika hidup lebih baik, semuanya lebih terkendali, ya tetap aja namanya segala sesuatu yang mengendalikan itu Tuhan. Pasti ada yang tidak terkendali. Tapi faktor-faktor yang kita bisa kendalikan, ya kita bisa kendalikan. Jangan sampai semuanya bertubi-tubi menyerang, lalu kita panik, begitu panik, akhirnya tubuhnya nggak imbang. Lebih banyak simpatiknya, kurang parasimpatik. Bahkan terjadi autonomic nervous system dysfunction. Karena sebenarnya tubuh kita fight atau rest, itu dibawa kendali saraf otonom. Tubuh kita pinter, dia akan ngatur sendiri. Tapi ngaturnya kacau kalau hatinya kacau. Maka hati itu sumber kehidupan. Mau betulin mata bisa, karena kan emang para simpatik dan para simpatetik ini kan akan mempengaruhi semua organ tubuh. Tapi mayoritas orang sakit ya kebanyakan simpatik. Simpatiknya lebih banyak, para simpatiknya kurang. Kalau para simpatiknya banyak, maka orang akan mudah tidur karena para simpatik itu identiknya dengan rest and digest itu kan ngantuk. Makanya kalau olah nafas ngantuk itu benar. Olah nafas nggak bisa tidur, salah, salah. Salah, mungkin ada stres dengan tarik, buang, tarik, buangnya itu. Mikirin ritmenya berapa, detiknya berapa, sampai stres. Olah nafasnya 30 menit, 30 menit stres, ya setelah olah nafas, pecicilan, sampai pagi nggak bisa tidur. beberapa orang kan WA saya, Pak, kok saya jadi nggak bisa tidur ya? Anda terlalu konsentrasi pada detik, tarik, detik, buang. Makanya kalau senci itu kan beda lagi. Dia nggak ada tarik buangnya. ya Tarik buangnya terserah. Mau, mau 55, mau 10-10, mau 66, Uang tubuh ini pinter kok. Nanti kan dia ngatur sendiri. Pokoknya tarik sekuatnya berapa, buangnya seberapa. Tapi tariknya pelan-pelan, sepelan mungkin. Lalu buangnya sepelan mungkin. Yang diatur justru hatinya. Coba merasakan senang, ratain gembira. Mana hari ini yang gampang dirasakan? Rasa tenang deh kayaknya hari ini. Saya kalau gembira udah banget, udah banyak ketawa tadi. Tapi malah kebanyakan ketawa. Orang kebanyakan ketawa ada loh yang nggak bisa tidur terlalu antusias, adrenalinnya naik banyak banget, endorfinnya naik banyak banget, tidur itu serotonin dan melatonin. Serotonin itu rasa aman, rasa diterima, melatonin itu cinta kasih. Anda kebanyakan ketawa malam hari, maka ngakak terbawa, bisa loh, nanti malah nggak bisa tidur. Ya, kenapa? Hormon itu kan harus imbang. Jadi ganti olah nafas lambat, ya kalau mau ya secara secara teknik untuk bisa tidur itu ya olah nafas yang menaikkan parasimpatetik. Nanti kita akan praktek 18 menit, ya. Terus habis itu saya uh, buka untuk tanya jawab, ya. Sekali lagi, banyak orang sakit itu karena kekurangan parasimpatetik, ya. Termasuk orang yang tidak bisa tidur. Nah, padahal tidur itu penting banget, ya. Tidur itu akan menjadi deep sleep ini menjadi kunci juga regenerasi sel. Salah satu makanya sampai saya mohon maaf untuk ngambil ayat ya tapi ayatnya ini Raja Daud itu Nabi Daud di Alkitab ada di Alquran juga ada itu mengatakan bahwa Tuhan akan menopang dia di atas ranjangnya engkau engkaunya huruf besar Tuhan akan menyembuhkan dari segala penyakitnya di tempat tidurnya kenapa ada apa dengan tidur gitu ya ya tidur ini ternyata kalau kekurangan tidur bisa berdampak pada penaikan sistem depresi meningkatkan risiko kanker payudara yang lebih tinggi meningkatkan masalah denyut jantung dan masalah jantung meningkatkan risiko diabetes risiko stroke kenaikan level kecemasan ya kalau akhirnya otaknya nggak imbang sudah kenapa bisa demikian ya karena sebenarnya waktu waktu deep sleep itu tidurnya nyenyak itu disitulah terjadi regenerasi sel tentu regenerasi sel ini bisa dipicu dengan banyak hal ya yang sering juga diajarkan para pengajar pengajar kesehatan misalnya regenerasi sel itu akan dipicu oleh intermittent fasting regenerasi sel akan dipicu dengan autophagy ketika T cell atau natural killer cell, T cell mulai hidup dan memakan sel-sel yang rusak, maka yang rusak yang error enggak ada, yang rusak dimakanin, maka yang membelah baru adalah sel yang bagus. Regenerasi sel juga bisa lewat deep sleep, bisa dengan perbaikan metilasi. Proses regenerasi sel bisa dipicu juga dengan ice bathing dengan terapi hipoksia. Nah, konsep kesembuhan holistik adalah bagaimana semua hal yang bisa membawa pada kesembuhan itu kita lakukan semuanya. Istilahnya kalau perang melawan sakit, perang melawan musuh, maka kalau satu senjata sembuh bisa sembuh bisa enggak? Kan gitu kan? Gimana kalau kita pakai semua senjata? Jadi kalau misalnya sembuh itu bisa dengan satu poin, satu hal Gimana kalau kita gunakan semua hal? Tentu kesembuhannya menjadi lebih pasti. Makanya kalau saya menggunakan istilah ya bahwa sistem imun ini kan banyak. Melawan racun, ya yang kerja sistem detox. Itu livernya terutama. Musuhnya virus, ya antibody. Musuhnya sel-sel yang rusak atau degeneratif, ya kita harus membangkitkan regenerasi sel musuhnya keadaan ekstrim, panas, dingin, musim perganti, ya metabolisme tubuh harus diperbaiki. Musuhnya sel yang membelah error, ya kenapa error? Karena oksidasi, radikal bebas, ya harus banyak makan antioksidan. Sudah cukup antioksidannya, tapi error terus, ya berarti ada masalah dengan sistem imun yang namanya T-cell dan natural killer cell. Kita bisa bangkitkan ini dengan puasa, bangkitkan ini dengan terapi es atau ice bathing. Bahkan kebalikannya ekstrim yang lain bukan terapi es, tapi terapi panas kayak spa. Untuk membangkitkan T ini bisa dengan puasa yang cukup panjang sampai tercipta yang namanya autophagy. Tapi, tapi musuh kesehatan itu kan bukan cuma itu, ada lagi bakteri bakteri patogen, bakteri jahat ya daripada diobati pakai antibiotik kenapa nggak kita lawan dengan probiotik. Nah, ini kan istilahnya ini semua senjata kesehatan. Dan semuanya inilah yang saya ajarkan di dalam modul pola hidup sehat. Makanya modulnya kalau sampai ke makanan itu sampai modul 25 kan. Modul 1 regenerasi sel, modul 2 biof 1 sampai 25. Kalau teman-teman ikut camp, saya cuma ngajar yang camp kemarin-kemarin kalau sama Mas Gunggung malah saya cuma dua sesi. Besok saya ngajar tiga sesi. Saya banyakin satu sesi. Kurang. Ya makanya kan ada sesi-sesi pra camp dan after dan pasca camp. Camp Kem yang dengan Ibu Sinta saya ngajar sampai 8 sesi. Itu pun masih kurang. Ya kalau camp dengan Ibu Sinta, Ibu Sinta lima sesi, Ayah Guru lima sesi, saya delapan sesi kecuali yang kemarin itu kan mendadak ya saya hanya empat sesi itu pun masih kurang karena saya punya modul 25 sesi kenapa begitu banyak pak sampai masalah pernikahan segala sekali lagi ini pola hidup karena ada orang yang sembuh misalnya dari kanker tapi akhirnya dipicu lagi oleh stres stresnya karena pernikahan karena stres pernikahan itu stres yang setiap hari kalau stres karena utang, begitu utang lunas, ya nggak stres lagi stresnya karena bos yang nggak baik ya pindah pekerjaan nggak stres lagi nah, kalau stresnya karena pernikahan atau suami istri nunggu dia mati dia ya. nggak mati mati dia dan setiap hari makanya yang namanya pola hidup sehat ya pola hidup hidup itu ya relasi makan olahraga menjadi sangat luas ya nggak usah buru buru kita pelajari satu persatu ya asal teman teman rajin belajar aja ya saya akan ajarkan semuanya kelas gratis pun dan yang kelas berbayar rekamannya juga saya upload nanti saya bagi juga tapi enggak kelas yang gratis nggak bisa tanya jawab ya. karena sebenarnya karena itu sebenarnya manfaatkan nanti kelas-kelas berbayar seperti ini justru untuk tanya jawabnya ya saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan ada dua pertanyaan coba saya lihat dulu oh. belum screenshot nanti filenya saya kasih ya sehingga eh, file rekaman ataupun file apa, powerpointnya tadi ya nanti nanti saya akan kasihkan ya, jadi ini kok cuma satu yang muncul pertanyaannya padahal tadi kelihatannya dua Oke, ya, silakan ditulis pertanyaannya kita praktek dulu ya karena ini malam hari kalau kelas pagi hari itu Sumpah pagi hari jam 5 .30, tentu tidak cocok untuk praktek jenis-jenis olah nafas yang cocoknya malam hari ya pagi hari ya ini bisa juga ya tapi harus disambung dengan Wim Hof disambung dengan Wim Hof. nah malam hari itu cocoknya misalnya kalau Wim Hof pun yang sebelum tahan nafas itu tariknya dua buangnya empat karena itu termasuk whiskey breathing kalau istilah saya Mas Punggung tidak menggunakan istilah water breathing whiskey breathing itu istilahnya Lucas Rockwood yang saya pinjam masuk PHS karena VHS pola hidup sehat itu saya ambil dari Wim Hof, saya ambil dari John kabat Sin, saya ambil dari Dr. Stan Ekberg, saya ambil dari Lucas Rockwood. Nah, istilah water breathing, whiskey breathing, coffee breathing itu istilah dari Lucas Rockwood yang saya adopsi. Nah, untuk malam hari maka olah nafas jenis whiskey breathing, buangnya dua kali lipat nariknya, itu juga akan menstimulasi dengan kuat para simpatetik. Bagus untuk mengatur tekanan darah rendah yang namanya ngatur itu ya yang rendah naik, yang tinggi turun. Karena terbentuknya tekanan darah normal itu akibat lenturnya pembuluh darah yang bisa fleksibel dengan adanya nitrik oxide yang dalam pembuluh darah yang dipicu oleh nafas yang kita gunakan. Semua olah nafas whisky breathing itu memicu nitrik oxide. Mau lebih hebat lagi ditambah humming. Jadi buangnya tutup mulut tapi gigi dibuka dikit, lidahnya lurus, bilang huruf M. Nah, ini buat malam cocok ya. Maka kita akan, akan praktekkan ya. Untuk kanker tulang belakang di mana ada tulang belakang bagian torak yang patah, apakah masih aman untuk Wim Hof? Aman. Ya. Bisa. Kalau masalah torak itu yang hati-hati nanti bukan nafasnya, body stretching-nya yang harus hati-hati. Ya, modul body stretching yang harus hati-hati. Ya kalau olah nafas sebaiknya olah nafas kalau Wim Hof dia menyarankan terbaik dari olah nafas adalah tidur terlentang. Nomor dua duduk bersila. Nomor tiga duduk di kursi tapi badannya tegak. Jadi kalau misalnya apa boleh sambil tidur bukan boleh lagi. Kalau Wim Hof mengatakan itu yang terbaik. Gitu. Tapi kalau John kabat karena dia serialnya meditasi duduk bersila. Jadi sebenarnya beda guru beda kelas-kelas meditasi kebanyakan menjalankan duduk kenapa tubuhnya supaya tegak lurus dengan bumi gitu ya kalau enggak dapat, kalau kan nggak berhubungan sama gitu-gitu ya dia lebih ke metabolisme tubuh ya tidur terlentang jadi sebenarnya anda boleh coba saja ya terbaik itu sebenarnya mana yang nyaman buat anda ya nah sekarang malam ini kita mau praktek saya itu baru tanya jawab dilanjutkan ya kita praktek untuk olah nafas. Saya pinjem olah nafasnya Mas Kunggung untuk serial yang namanya menstimulasi para simpatetik. Ya. Saya tunjukkan dulu, tapi ini kita tidak yang yang ini. Kita punya pilihan sebenarnya ya. Pilihan misalnya sekaligus memperbaiki kelistrikan jantung, tapi juga menaikkan para simpatik. Maka water breathing. Tarik tiga, buang tiga selama tiga menit tarik 5 buang 5 selama 5 menit, tarik 10 buang 10 selama 10 menit, lalu tarik 15 buang 15 selama 15 menit sehingga totalnya 33 menit. Kalau saya hari ini saya senang pagi. Pagi hari ini sambung Wim Hof yang mood booster misalnya. Atau kalau mau kombinasinya serupa tapi gunanya penekanan yang berbeda, misalnya juga semacam bagus untuk dilakukan kalau mau nyoba tuh seperti ya, misalnya nyoba yang ini gitu, coba ini selama seminggu, salah satunya ini terus menerus. Pagi sebelum makan pagi, makan malam misalnya bimbof, tapi pas mau tidur selama lima hari seminggu betul betul ini nanti dampaknya di tubuh akan lebih terasa. Ya. Atau misalnya mau nyoba yang perbaikan inflamasi, kita tadi bahas mengenai pola hidup supaya nggak kambuh-kambuh. Kambuh itu, picuan pertamanya inflamasi. Tentu, inflamasi ini bisa di, di, dikurangi, ya, dikurangi dengan makan makanan yang ages-nya rendah, yaitu sayur dan buah, udah gampangnya gitu, ya. Daging-dagingan, ya, ages-nya tinggi, ejis ages itu nilai seberapa banyak sampah metabolismenya memicu inflamasi. Jadi, kalau orang sakit kambuh, itu picuan awalnya itu inflamasi, mau kanker, mau diabetes, mau nyeri, mau frozen shoulder, mau serangan jantung, mau pembuluh darah mengeras, mau lutut sakit, itu kan jadi itu kan inflamasi semuanya. Makanya, oke, kalau mungkin saya tunjukkan dulu, ini nggak akan dipakai ya. Makanan anti radang nah, ini mesti wajib disimak sebenarnya untuk menjaga tidak kambuh. Kalau mau makanan untuk obat, ya darah tinggi, seledri, lagi kena kanker, banyakin yang beri-berian. Tapi sebenarnya juga perlu juga untuk penyembuhan ataupun pencegahan kambuh-kambuh itu ya modul makanan anti radang ini ya yang Ibu Elizabeth Jubrata, saya hostnya ini wajib sih anda anda simak anda pelajari benar-benar lalu dihindari benar-benar yang memang makanan-makanan yang ecisnya tinggi itu musuh itu edges gampangnya yang ejenya tinggi itu adalah gula, tepung, dan daging-dagingan. Ya, kalau Anda bisa nggak makan roti, nggak makan bakmi, nggak makan nasi, karbonya diganti dari ubi, ubian, lalu ada dari buah, karbohidratnya buah pun masih pisang dua pisang ya udah sama dengan nasi satu piring jadi tapi in, itu tidak tidak menyebabkan peradangan oke eh, nanti silakan disimak sendiri ya soal makanannya yang memicu inflamasi apa, yang anti inflamasi apa, supaya nggak kambu-kambu lagi. Ya. Nah dari segi nafasnya, tentu tadi kita ada nafas yang anti inflamasi. Tapi ini panjang ya, satu paketnya 60 menit. Saya pagi sering ini, kalau teman-teman sering ikut praktek bersama pagi hari, karena di dalamnya ini ya sudah termasuk ada modifikasi Wim Hof. Jadi sudah istilahnya itu olah nafas terapan, satu paket. Kalau enggak ya kadang pagi hari pun juga enggak enggak selalu paket ini ya kadang saya mau paket misalnya yang tadi kelistrikan jantung sambung biohp-nya yang mood booster gitu. nah salah satu paket yang untuk malam hari bagus selain yang untuk misalnya perbaikan inflamasi ini juga bagus kalau mau malam hari ya ataupun pagi hari boleh yang pasti gampangnya itu yang bingkof 2, itu sebelum makan pagi dan sebelum makan malam ya, nah, olah nafas yang semangat hindari untuk malam hari sebelum tidur ya nanti jadi semangat terus tentunya <gibus> hilang ya nah sebelum tidur maka boleh atau disarankan adalah kalau istilahnya lukas rockwood yang saya masukkan di phs itu whisky breathing nah cuma saya males bikin audio dari kombinasi kombinasi whisky breathing begitu kenal Mas kungkung dan dia, di post di YouTube ah udahlah nggak usah bikin lah sudah ada pakai penyemas Mas Gunggung aja gitu ya apa itu whisky breathing ya kalau Mas Mas namanya pola nafas ritme satu dua ya perasionya tarik dua detik buang empat detik tarik tiga buang enam tarik empat buang delapan jadi ini yang gampang ya nanti ada yang tarik 8 buang 16 nanti banyak yang aduh Pak saya nggak sanggup yang buang 16 kayak kita praktek baru setelah itu kita tanya jawab ya kita sambung lagi tanya jawab supaya kalau nggak ada pertanyaan supaya teman-teman rugi ya karena sebenarnya ilmunya ada di yang 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 susah itu kan tanya jawabnya waktu untuk tanya jawab karena saya nggak menjawab B aja pagi hari juga lebih banyak untuk praktek bersama, jawabnya singkat-singkat, maka kelas intensif itu sebenarnya manfaatkan untuk bertanya. ya Nanti makanya setelah praktek dulu, kita baru tanya jawab. Ya. Oke, sebentar, saya akan stop rekamannya dulu, karena ini audio bukan punya saya. Ya. Jadi nanti yang dengar rekamannya, paling enggak tahu ya, kita akan praktek bersama olah nafas untuk ritme bagus ditambah dengan humming. Humming itu buangnya bilang huruf M, lidah ditutup, mulut ditutup, gigi dibuka, tapi mulut ditutup, lalu uh, lidah seperti digetarkan pelan, bibir terasa bergetar karena bilang M. Ya. Jadi waktu prakteknya, malah saya tidak rekam. ya Karena kalau enggak, sering YouTube-nya nanti rekamannya bermasalah, terus saya harus uh, dan apa delete filenya malah jadi nggak dapat pembelajarannya ya oke saya stop rekamannya dulu jadi tadi kita latihan untuk eh, olah nafas yang kalau menurut istilahnya mas gunggung adalah nafas ritme fokus rasio satu banding dua istilah dalam PHS saya minjem dari Lukas Rockwood namanya olah nafas whiskey breathing diberi nama whiskey breathing kalau penjelasannya dari Lukas Rockwood itu biar memudahkan artinya atau tujuannya buat apa ya misalnya olah nafas water breathing minum air itu kan sehari bisa delapan gelas ya berkali-kali nggak apa-apa rasanya enak seger nyaman nah itulah olah nafas yang tarik buangnya sama. 55 itu masuk water breathing. 66, 88. Walaupun tarik buangnya sama, tapi kalau panjang kayak 15-15, ya bawaannya bisa ngantuk juga. Tapi secara umum itu water breathing. Nah, lalu Lukas rockput itu ngasih istilah namanya whiskey breathing. Kalau kita minum whiskey kan kayak ngantuk-ngantuk, kayak fly-fly. Nah, cocok buat sebelum tidur, istilahnya gitu ya. Minum masa so, pagi-pagi minum whiskey malam-malam. Ya, walaupun sebenarnya itu kita nggak bicara haram dan halalnya ya sebuah whisky tapi sebagai memudahkan kalau minum kopi kan seger ah kafe breading gitu yang tarik buangnya cepat itu kafe breading kalau menurut Lucas Rockwood tapi yang buangnya dua kali lipat itu whisky breading gitu ya. seperti orang orang minum whisky itu kan bawaannya bisa kayak ngantuk atau kayak mabuk lalu ngantuk nah, maka diberikan nama whiskey Breathing. Jadi itu nama hanya untuk memudahkan mengasosiasikan, mengingat-ingat yang ini gunanya apa. Walaupun gunanya sebenarnya lebih banyak daripada itu seperti yang dijelaskan kalau di saya itu saya tunjukkan lagi ya supaya nanti kalau bisa belajar sendiri misalnya nunggu kapan ada Zoom lagi ya ah, kelamaan Pak sama mau belajar lebih cepat gitu ya. Maka simak workshop 4 workshop ketik di YouTube workshop 4 cara tiga maka di situ muncul autonomic nervous system itu menjelaskan mengenai ya seperti tadi gambar mengenai ya autonomic nervous system itu kalau PowerPoint-nya menjelaskan gambar mengenai saraf simpatik dan parasimpatetik tadi secara keseluruhan ya gambar yang ini saya, saya ulangin lagi diulang ulang sampai nanti nggak bingung lagi mau nafas ritme yang mana ya. Modul parasimpatik, modul autonomik nervous system itu saya menjelaskan ya ini ANS itu singkatan dari autonomic nervous system. Bagaimana nafas itu akan mengatur simpatik dan parasimpatetik. itulah modul Autonomic nervous system. Jangan sampai terjadi autonomic nervous system dysfunction. Nah, ANS atau Autonomic Nervous System itu mengatur simpatik dan parasimpatik di mana lebih detailnya maka yang dipengaruhi adalah organ-organ ini. Yang kalau ini dibesarkan ya, dibesarkan, maka tadi kan kita olah nafas secara vagus. Nah, di sinilah vagus. Olah nafas yang akan menstimulasi secara vagus yang dampaknya akan bisa pada kesembuhan organ-organ yang dipengaruhi oleh saraf vagus paru-paru saluran menuju paru-paru lalu untuk pankreas ya dan seterusnya ya, kalau untuk saraf tujuh tiga ya ke mata tapi ini juga bagian dari Para simpatik makanya banyak orang yang olah nafas terus kok matanya membaik lepas kacamata dan seterusnya pas olah nafas kok air liurnya keluar terus ya karena memang menstimulasi saluran saliva dan seterusnya ya Oke sekarang saya akan jawab pertanyaan ya Kalau tarik nafas dengan perut saya sering sakit kepala. Ya sudah, ya tujuan tarik nafas itu kalau belum bisa ya tarik nafas dada dulu ya. Tapi sebenarnya terbaik itu diafragma karena akan stimulasi organ-organ pencernaan. Kalau misalnya sakit ya sudah, kalau namanya sakit ya jangan diterusin. Kalau misalnya nafas perut belum bisa, idealnya namanya olah nafas tuh perutnya maju pelan-pelan sampai pentok habis misalnya nak, tariknya berapa 15 detik ya 15 detik itu majunya pelan-pelan 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 sampai pentok buang kempesin pelan-pelan gitu. tapi kalau misalnya terus kok ada sakit kepala gitu ya sebenarnya sakit kepala itu ya bisa kurang tidur bisa kurang minum bisa kurang saldo sakit kepala oksigennya kurang ke paru-paru ke arah kepala diperbaiki dengan Wim Hof 2 justru Wim Hof 2 terapi hipoksia tapi mengatasi hipoksia nanti baru belajar nafas lambat dengan tarik perut ya kembung uang kempesin dan itu pun nafasnya lambat tapi kalau sekali lagi belum bisa ya sudah nafas dada dulu tarik dadanya dikembangin buang ya kalau sering saya peragakan dengan gerakan tangan pas Divox itu kan, tarik nafas, buang nafas. Ini sebenarnya nafas dada. Ya. Karena otomatis tarik nafas, dadanya buka, agak diangkat sedikit, ini nafas dada. Pelan-pelan, ya, kalau mau nafasnya pelan 12 detik, ya tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita hitung sampai 12 detik, gerakannya seberapa cepat itulah 12 detik, maka kita pelan-pelan buka dadanya, nanti pasti keluar 12. Kalau buang nafas 12 detik, misalnya nggak bisa. Kalau membuang, kalau panjang, <guruh> kayak sengal-sengal. Coba pakai gerak bantu gerakan tangan. Ya, nah ini pasti nafas dada. Nggak apa-apa. Kalau di di awal-awal dulu juga saya nggak bisa panjang ya pakai nafas dada sampai akhirnya tangannya bisa diem, duduk bersila, tangan dibuka, tenang, bisa pelan-pelan pakai perut. Jadi memang bertahap ya belum bisa nafas perut nafas dada bahkan dibantu dengan gerakan tangan tarik nafas buang nafas sekarang nari aja tapi ini sinkron nih tarik nafas pelan pelan tergantung mau berapa pelan aja nanti coba aja dengan gerakan tangan ini coba yang 15 15 kan ada yang 20 20 juga ada ya masuk aja ke YouTube ketik nanti dicoba nafas dada tapi yang pelan. Misalnya napas ritme 15 15 ya. Kalau selama ini nggak bisa napas panjang, coba ritme 15 15 selama satu jam ya mulai yang 15 menit dulu ya tarik buka tangannya itu napas nafas ada nggak apa apa itu namanya latihan sampai nanti tangannya diem ya tutup matanya perutnya maju pelan-pelan, sangat pelan majunya. Jadi nggak sampai kayak kalau yang nafas perut tapi cepat gitu ya. Sambil tidur pinggang juga bisa sakit. Ya. Jadi kalau nafas perut sakit ya nafas dada aja. Karena ada yang nafas perut pinggangnya sakit, ada ya. Namanya juga latihan yang nggak biasa akan jadi sakit. melanjuti yang tulang belakang bagian torak yang patah. Involve duanya bebas ya, asalkan hindari yang mood booster agar tidak terlalu besar tekanannya. Jadi sebenarnya yang membuat tekanan itu kalau ngeden, ya tahan nafas, hmm, 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 kayak kayak ngeden. Nah padahal kita nggak ngeden ya, cuma tarik terus tahan aja, diam, pelan. Nah yang penting begitu nggak kuat, Tak kuat itu kan bisa kayak ngeden, ya segera tarik aja. Ya, jadi hindari yang pakai ngeden, ngeden ya. tarik, buang, tarik, buang ya. Kalau buru-buru begitu ya ada unsur kayak ngedennya gitu ya, itu mengurangi tekanan. Jadi ya kalau misalnya tapi sebenarnya tekanan karena tarik buangnya nafas itu enggak sebesar tekanan dengan body stretching itu kan ada yang dilenturkan ping oh, sampai Tepuk, 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 tepuk. Ya, kalau saya ini dengan posisi badannya kakinya lurus ke depan dan putar pinggangnya sampai enggak ada ke belakang muter kan atau Anda lihat saya body stretching kan ya tapi awalnya nggak bisa begitu ya awalnya kan juga begini terus turun ke bawah gitu nggak nyentuh lantainya cuma begini lama-lama bisa belak sampai nyentuh lantai nah itu benar-benar badannya ditekuk tekuk nah itu yang kalau yang ada masalah ini ya jangan ya makanya kalau pas body stretching itu orang yang sakit seperti ini tidak boleh minum obat anti rasa sakit. Body gerakan mana yang dihindari? Wah, gerakannya ada ratusan, bahkan kalau mau dikumpulin bisa ribuan. Jadi yang yang penting itu mana yang bagian sakit itu gerakan di situnya hati-hati. Jadi misalnya Anda sakitnya di leher, ya gerakin lehernya yang pelan-pelan, tangannya nggak usah gak usah hati-hati. Lalu bagian ini bagian toraknya, ya, toraknya patah, jadi bagian di mana itu patah, ya kalau gerakan membuat fisik itu berputar-putar, bergerak-gerak, yaitu yang dihindari. Sama juga misalnya orang sakit lutut, istri saya sakit lutut, Anda masukkan di YouTube senam lutut, gitu ya. lututnya malah nggak bergerak, tapi pahanya yang dikuatin ototnya. Makanya lututnya lurus, kalau ini misalnya lututnya, ini ini, ini, ini nggak boleh bergerak, nih. diem nih. Tapi pahanya yang bergerak. Ya, jadi kalau saya jadi Anda yang tahu mana yang sakit. Ini buat contoh aja misalnya lututnya sakit ya atau di sininya patah. Ya ini kayak dipasang pasang gip aja anggap aja ya. Di sininya luka nih, patahnya di sini. Di sini seolah kayak dipasang gip. Jadi nggak digerakin. Yang digerakin di sininya otot sekitarnya yang dikuatin. Ini lututnya, ini patah. Lalu lumbal, lumbal berapa yang sakit? Itu jangan digerakin dulu. Nah, kalau mau gerakin misalnya kayak ini sakit pinggang ya pinggangnya lumbalnya ada yang sakit 45 itu pun sebenarnya masih boleh digerakin tapi kalau asal tahu misalnya hasil ronsennya misalnya ini kan kayak tulang 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 gitu ya kejepitnya di sini nah malah justru harus dibuka jadi misalnya ini ini tulang belakang ini nah, beginilah namanya tulang belakang itu kan kayak begini ya kalau kita bicaranya secara kejepit kejepitnya di sini maka kalau kita bungkuk ini malah seperti membuka ya bungo. Tapi kalau kebalikannya kita begini, ini malah kayak nutup, mau tambah kejepit, sakit. Jadi kalau misalnya ada ronsennya, anda sudah ronsen, patahnya di mana? Yang yang bagian patah itu kalau patah sama kejepit beda ya. Saraf kejepit malah harus dibuka, dioglak-oglak misalnya. Tapi dengan gerakan yang pelan, setelah olah nafas sarafnya lancar, maka dibuka, dibuka dia keluar. Tapi kalau tulangnya yang patah, yang patah itu nggak boleh digerakkan dulu, anggap aja pasang gip selanya. Lalu yang digerakkan yang lain, yang penting tubuhnya harus bergerak, gerakin tangannya, gerakin lehernya, gerakin kakinya, dimana yang bagian itu tidak patah, ya. Yang bagian patahnya jangan digerakkan dulu sampai sembuh, ya. Itu prinsip body stretching, ya. Oke. Kalau perut sebelah kanan area liver rasa sakit dan kencang ada kanker, panyudara, keras, juga liver. Semua yang berhubungan dengan kanker, ya itu kalau di okay, saya kalau itu saya ulangi lagi, saya, oh, bukan saya saya post aja powerpoint yang tadi ya, eh, yang berhubungan dengan kanker, ya kanker bagian manapun juga, ya kanker panyudara, keras, ada liver. Ini kalau livernya itu lebih ke umum ya. Adik saya nggak pakai kelas khusus ikut pola hidup sehat dua bulan SGBT SGBT-nya normal padahal tadinya tiap bulan infusnya ya sampai habis 15 juta udah 30 bulan juga nggak mau ya bertahan misalnya bertahan nggak nggak tambah hancur tapi juga nggak mau baik dia ya, berani radikal loh stop infusnya yang 15 juta per bulan itu dihentikan ikut pola hidup sehat PHS ya modul 1 sampai 17 bahkan nggak ikut kelas bayar gratis ikuti kelas yang gratis ya. Jadi yang menyembuhkan yang mana? Kalau saya kan selalu bilang modul 1 sampai 17 itu satu kesatuan. Karena begitu bicara kayak yang diajarkan ayah guru dan ibu Sinta dengan camp tujuh hari yang tujuh setengah juta itu, itu ya seperti modul saya yang modul 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, itu sama. Misalnya kalau mau diambil esensinya. ya Cuma ada ada konselingnya lebih dalam mengenai akar masalah. Jadi sebenarnya kalau bicara kesembuhan lah. menurut Dietrich Klinghardt itu untuk semua sakit itu inner healing perlu modul 9 saya itu perlu gitu ya bahkan modul yang barusan tak pos barusan di WA grup mengenai marriage healing pernikahan bahagia itu perlu untuk semua penyakit karena orang pacaran sehat-sehat orang menikah sakit semuanya sumber stres utama yang paling banyak ternyata bukan pekerjaan bukan pajak tapi pernikahan nah, itu kalau bicara kesembuhan secara holistik ya. Nah, sekarang kalau bicara kankernya, kanker kiri atau kanan Karena kalau kankernya penyudara kiri, kebanyakan masalah emosi dengan figur laki-laki, entah suami, entah bapak, ya, bos di kantor laki-laki. Kanker penyudara kanan punya masalah relasi. Masalah relasi itu kayak kecewa, kepahitan, stres, nggak suka, benci, nggak bisa mengampuni. Kalau kanker penyudara kanan dengan figur perempuan, entah itu mamahnya, anak perempuannya, atau mertua perempuannya. Itu kalau menurut ilmu yang banyak dia akan sampaikan sampai bersesi-sesi, Anda ikut kampun pun setengah juta, ya pelajarannya itu, gitu ya. Di saya ya singkat, tapi saya jelaskan di modul 9. Itu kalau bicara mau kesembuhan dari kankernya dan livernya dari sisi non-olah nafas. Sisi olah nafas, sekali lagi, saya perlu tekankan berkali-kali ya supaya Anda tahu prioritasnya. Nanya, saya boleh makan apa, dietnya apa, ikutin Elizabeth Subrata, ikutin Long Lin. sampai beli ini, beli itu, dietnya, jusnya, itu sebenarnya hanya ngurusi tubuh fisik. Pengaruhnya pada kesembuhan 10%. Mumetnya minta ampun, dietnya minta ampun, jelimetnya minta ampun, biayanya minta ampun, itu kesembuhannya dampaknya 10%. Olah nafas yang mana? Ini itu, ini itu. Dampaknya 15%. Tapi ketika Anda bicara mengenai inner healing, kesembuhan luka batin, self image terapi, itu sebenarnya dampaknya lebih tinggi. Dan itu masuk ke tubuh mental. Ketika akar masalah, ya bisa mengampuni, buang kecewa, buang kepahitan, itu udah tubuh intuisi dan tubuh mental jadi satu. Itu lebih hebat dampaknya daripada sekedar nafasnya tarik berapa buang berapa atau soal makanan ini makanan itu. Tapi kalau menurut saya sepaling bagus itu serentak semuanya diberesin. Relasinya diberesin, mentalnya diberesin, nafasnya diberesin, yang paling bawah yang dampaknya paling kecil pun diberesin juga yaitu makan ini makan itu, jangan makan ini jangan makan itu. Ya. Nah, balik lagi ke pertanyaannya soal nafasnya. Kanker liver Oke, diutamain dengan kankernya, karena sebenarnya livernya akan akan ya. Yang utamanya kankernya. Nanti soal livernya yang lain-lainnya ke bawah, karena misalnya bersama prinsipnya adalah parasimpatetik. Nah, kalau bicara kanker, maka nafasnya, saya ulang, kalau mau di screenshot enggak pun juga nanti saya akan post di, ya kalau ini ada rekamannya kan ada juga ya. Tapi mungkin lebih gampang ketika anda saya lebih pelan ya untuk orang kanker. Saran saya, Anda bangun tidur itu boleh 88. Bangun tidur Anda boleh nafas 88 ini Anda boleh sambil ya, misalnya yang Kristen sambil saat teduh aja dengerin musik-musik rohani. Yang muslim dengerin lagu-lagu muslim. Jadi Anda bisa 30 menit saat teduh, Kolah Tuhan, banyak buku, tarik 8, buang 8. Kaulah Tuhan penyembuh, tarik lapangan, buang lapangan. Jadi Anda sambil berolah nafas ini, sekaligus Anda juga bisa, kalau mau yang Kristen akan ada ya, Alkitab suara, yang Islam juga ada ya, dengerin Al-Quran yang dilantunkan. Gitu. Yang bikin batin Anda tenang, karena semua itu olah batin. Lagu-lagu ucapan syukur, ya ini sambil nafas 88 setelah itu disambung sekalian nggak apa-apa ya habis bangun tidur kan olah tergantung jam berapa nyambung sekalian habis delapan sambung wimbo dua disarankan yang tariknya dua buangnya empat yang mana tuh berarti gitu ya Wim Hof, tapi Wim dua tapi yang tarik buangnya perbandingannya dua empat oke saya tunjukkan aja ya nyarinya di kalau di YouTube ya di box-nya ketek aja nafas ritme ya 2 4 1 90 ya jadi 2 4-nya itu Jadi ini nah paling atas tuh itu ada ada pendahuluan tarik 3 buang 3 selama 3 menit terus tarik 2 buang 4 tarik 2 buang 4 tarik 2 buang 4 karena buangnya 4 mau sambil humming juga boleh setelah 30 kali tarik buang 24 terus tahan 90 detik. Nah, ini cocok ya buat Anda yang jenis-jenis minum kista kanker ya. Ini Wim 2 tapi sebelum tahan nafas tariknya 2, buangnya 4. Kalau misalnya yang sekaligus ya jawab yang lain gimana kalau saya yang getah bening atau limpatik maka dua 5 sembilan 90 atau bisa juga ini ketiknya nafas limpatik ya ini kita coba dulu ya sama ya kalau ngetiknya 25 IH 90 maka ini sembil ini adalah stimulasi untuk uh, limpatik sama juga kalau nyoba nanti lupa lupa tadi angkanya berapa ya tapi anda kan ada rekamannya nafas ritme limpatik Lim Bapak terima. Ya, nanti akan muncul yang sama, ya. Ya, muncul juga versi yang beda yang segi 4. Ini ini segi 4 tuh berarti tarik 4, tahan 2, buang 8, tahan 2, tarik 4. Ya, ini limpatik. Tapi limpatik itu banyak. Ya. Ini juga limpatik segi 4, tapi nanti kalau misalnya yang tadi itu yang nafas ritme dan kita maunya yang serial yang modifikasi Wim Hof tapi untuk hal itu ya kan 2.5 Kalau ini saya ceklik, ya nanti baru muncul penjelasannya. Stimulasi Nafas ritme untuk menstimulasi cerebral spinal untuk cerebral spinal fluid yaitu cairan cerebral spinal yaitu ini juga termasuk cairan untuk salur limpatik ya. Oke, saya lanjutkan lagi ke tadi power nih ya. Untuk nafasnya yang ditanyakan sehubungan dengan kanker dan seterusnya ya di mana kita perlu menstimulasi para simpatetik bangun tidurnya 88 sebelum sarapan ibu lalu bagaimana dengan jam 9, jam 3 sore ada waktu lagi ya balik lagi 88 ini jam jam 9, jam 3 kan mungkin lagi break di kantor cek berkafi break atau mungkin bahkan di jalan nggak harus jam 9, ya misalnya berangkat jam 7 di tengah jalan itu di bus di taksi di grab ya mau jam 8 juga nggak apa-apa setengah jam kemudian dari yang habis makan siang kan itu kan waktunya itu nggak bukan kayak obat minum ada jamnya ya. Anda ada waktu istilahnya sambil di mobil ya 88 kalau punya Grab di mobil, di kereta ya pakai headset ya bisa ganggu yang lain. Nah, nanti sebelum tidur balik lagi ke 88 lagi. Jadi sebenarnya intinya sepanjang hari itu kayak 88 tapi bimbo. Duanya itu sebenarnya di sini ada tambah satu lagi ya, Sebenarnya bisa tambah satu lagi. Satu kali lagi bukan hanya sebelum sarapan, tapi ditambah lagi sebelum makan malam. Ya. Jadi sebelum makan malam bisa ditambah lagi untuk bimprov yang kedua. Ya. Sebelum makan malam. Jadi bimprov dua itu bisa dua kali. Tapi jenisnya yang sama dengan yang tadi pagi. Ya. Saya itu dulu, ya, balik ke lembar pertanyaan. sakit kepala ketika tarik dan buang pakai perut kalau sudah selesai olah nafas sakit kepalanya hilang ya, sudah ya kita dijelasin pakai nafas dada dulu aja Apa, ya. apakah ada yang salah dengan cara tarik nafasnya masalah kebiasaan aja ya kalau belum biasa ya sakit ya stop aja dulu ya nanti udah itu coba lagi ya saya tariknya pelan pelan Nafas perut itu terutama untuk yang sebenarnya kalau mau bimfok pun yang cepat pun ya yang kayak uh, mood booster itu kalau mau tarik perut pun juga nggak apa-apa ya kalau belum intinya kalau pusing ya nggak usah dulu namanya nggak nyaman ya. nanti lama-lama kan susah jelasinya kalau orang apa namanya paling gampang emang dipraktekkan aja ya sekarang ini yang penting olah nafas dulu mau perut, mau dada, pokoknya ritmenya ikutin tarik buang, tarik buang, tarik buang, de facto saturasinya naik, pH-nya naik, nanti sambil berjalan Anda mulai belajar nafas perut. Sambil berjalan ada nafas pelan. Sampai bisa kalau Mas Bung, -bung itu ya target untuk sempurna itu bisa tarik 30, buang 30, saya aja belum bisa. Saya baru bisa tarik sekitar 22-25, buangnya dual buangnya saya bisa lebih lama 30 udah mulai bisa tapi nariknya pentok ya itu yang mengelarus latihan terus kan memang latihan itu membuat kapasitas paru-paru makin besar ya kalau sama juga info tahan nafas dari mulai nggak saya hanya bisa 30 detik lo bisa 40 bisa 60 bisa 90 lama-lama bisa sampai 3 menit 180 detik berarti apa tuh berarti tubuhnya makin efisien menggunakan oksigen. Kedua, berarti tubuh juga menyimpan banyak oksigen. Berikutnya lagi, metabolismenya bagus. Berikutnya lagi, berarti kapasitas paru-parunya makin besar. ya. Semuanya hanya dengan satu kata latihan. Nggak ada yang instan. Uang pakai obat aja nggak sembuh-sembuh. Gimana, gimana lagi nggak pakai obat? gitu ya? Tapi bisa. Cuma kalau pakai obat, dampaknya terasa. Gula tinggi, minum obat, langsung turun. Coba nggak minum, naik lagi. Tapi begitu pakai olah nafas makan di makani makan low karbo sama kita bicara makan low karbo enak ya gampang ngomongnya gitu ya. begitu dipraktekkan udah udah saya umur saya tahun 2009 itu kan umur 46 tahun sudah 46 tahun makan nasi tiba-tiba di ya yeah, nggak bisa tidur keliangan karena saya lebih banyak faktor psikologis sih ya rasanya kayak gimana, aduh, ya nggak bisa tidur, makanya nggak makan nasi malam jam 10, bikin indomie, ya ngalamin begitu juga, habis makan nyesel gitu, aduh, kenapa saya malah lebih makan yang lebih parah? Kan mie lebih lebih bagus nasi daripada mie apapun mereknya, bukan soal mereknya ya, tapi tepung-tepungan itu gitu ya. Tapi gimana nggak tahan lagi gitu ya, nggak bisa tidur kalau nggak itu, ya karena pasti mikir itu mikir begitu lama-lama udah nggak kepikir lagi, mulai bisa nggak makan nasi. Tapi ya jam 9, jam 10 masih makan ubi, singkong, masih makan tuh buah, apok, apoket, kadang masih minum susu, sampai akhirnya betul-betul jam 6 sore terakhir makan. Jam segini ya minum-minum air putih aja terus, ya udah nggak kelaparan lagi, tapi kan nggak langsung. Butuh waktu bertahun-tahun untuk penyesuaiannya itu. Sama juga dengan nafasnya. Nafas saya saturasi dulu nggak pernah bisa lebih dari 96. Ya butuh waktu tiga bulan. Kalau anda ikutnya baru tiga minggu, empat minggu, baru sebulan, ya semuanya tadi wajar semuanya. Enggak ada yang salah. Salahnya adalah terlambat mulainya aja. Saya mulai duluan, ada <laughs> Jadi enggak ada yang salah. Ya tinggal di, tinggal dilat latihan aja. Enggak ada cara lain lah. Latihan aja terus. Makanya namanya latihan terus itu betul-betul enggak ada bolongnya ya. Enggak ada bolongnya. Satu hari pun jangan bolong udah. Ya benar-benar ya namanya komitmen untuk sembuh dikuatin komitmennya. Ya bolongnya nggak boleh, absennya nggak boleh ya minimal misalnya nggak bisa sehari enam kali kayak Gavrila atau kayak orang yang lagi camp. Kalau camp pun, kalau camp yang dengan saya ya nanti 12 September yang di Kinase itu kita nggak nggak banyak latihan tuh. Yang latihan yang banyak tuh yang tujuh hari itu. Teori sambil kayak gini workshop. Tapi tadi kita nggak hitung cuma 13 menit benar-benar duduk praktek satu jam sorenya praktek lagi satu jam malam praktek lagi satu jam itu yang camp dengan ibu Sinta kayak begitu selama karena campnya panjang tujuh hari nah kita nanti yang di dinasih kita cuma tiga hari dua malam maka prakteknya hanya praktek dalam rangka workshop seperti tadi itu praktek hanya dalam rangka workshop nah kalau anda punya sibuknya luar biasa ya minimal pagi harusnya lo agak longgar ya pagi kan sekarang dulu kan pagi sampai 5.30, dulu kan tanya jawab sampai jam 6, sekarang nggak, udah pokoknya 5.30, udah tak putar audio, saya udah praktek, Anda login, nggak login, belum login, udah nggak ada urusan, ya mau sembuh ya mulai bareng, tepat dimulai, nanti ada waktu buat tanya jawab, nggak ada waktu yang nggak ada tanya jawab, atau jawab singkat-singkat, tapi kalau jawab pagi, kalau mau komitmen praktek sebenarnya ya, kalau saya nggak ngajak Zoom juga mungkin komitmen saya berkurang saya ngajak praktek bersama itu kan otomatis mau nggak mau udah Senin Jumat pasti nggak akan absen Sabtu Minggu emang saya banyak keluar kota banyak pergi memang saya liburkan untuk kebersamaannya saya sendiri pun juga libur ya karena memang waktunya nggak kadang nggak sempat kalau kebaktian saya jam 7, jam enam udah berangkat nggak bisa kalau bagian siang baru nah maka dengan demikian tiap pagi otomatis saya satu jam paling nggak itu dia ya malam jadinya istri saya latihan lagi juga saya ikut latihan jadi kita malam di kamar ya sebelum tidur pola nafas minimal 30 menit kadang satu jam. Ya setiap hari ya kerjanya begitu. Sem zoom selesai, pola nafas sebentar tidur. Oke, kalau nggak ada lagi ya aku kan lagi saya waktunya udah habis ya. Kita jam setengah 8 sampai jam 9 enggak usah panjang-panjang tapi sering-sering ya. Supaya pelajarannya dikit masuk, dikit masuk, dikit masuk tapi terus aja ya sampai berminggu-minggu. Kalau kita seminggu sekali kan bisa sampai 12-16 minggu nanti baru selesai dengan saya. ya. Oke, selamat malam. Sampai jumpa lagi minggu depan untuk yang kelas lanjutan kanker sebenarnya. Tapi yang kelas intensif hari Jumat malam, yang camp ya besok Pak. Besok siang ketemu saya lagi. Ya.